Bukan proposal kepada ini pemerintah daerah, tapi sampai sekarang tadi dari Sekda tadi mengatakan sudah dinaikkan ke atas, tapi sampai sekarang belum ada anggarannya. Jadi kami kemana-mana itu masih uang pribadi, mana saja ke Singkawang. Kalau ada veteran yang meninggal, kami ke Singkawang keempat, itu masing-masing uang pribadi. Jadi untuk kesejahteraan belum diperhatikan. Belum. Kemarin ini minta ini minta undangan ini baru kemarin sore baru diantarkan ini. Harusnya seminggu yang lalu datang. Sajingan, veteran sajingan ini sudah nanya kan kapan undangan dari bupati. Kalau cuma 5 anggota dari Sambas saja lebih dari 5, tapi undangannya cuma 5. Kalau satu kabupaten Sambas jumlahnya ada berapa? Banyak, 100 lebih, 104 orang. Kemarin tinggal 2 orang, Pemangkat 1, Desa Jengan 1, tinggal 102 orang. Artinya dia terhimpun di LIFRI ini, iya, Pak? Iya, bukan. Dia masing-masing di kota, ada Pemangkat, ada di Sajingan, ada di Selakong, ada di Dawai, ada di Sekura. Masing-masing itu pecah semua. Jadi kami tidak tahu datanya itu anggota-anggota veteran itu berapa itu. Yang jelas dari sekretaris itu 102. 102. Tapi kami yang diberi data kemarin dari Sajingan itu 19 orang. Sajingan sudah saja. Ada. Saya kasihkan sekretaris kami ya, tadi itu. Nah itu tinggal 18 orang. Kasihan veteran itu, bukan untuk syukur ya, syukur itu memang veteran, tapi bukan untuk syukur. Veteran itu seluruhnya. Tadi ditanyakan kesejahteraan veteran, itu kesejahteraan itu bukan untuk syukur, tapi seluruh veteran. Tapi sampai sekarang belum ada. Bukan kita mau hidupkan orang kita, tapi harus diperhatikan lah. Jasa-jasanya. Ya, bukan karena, bukan kita soal apa.